diharapkan dalam kajian awal survei dilakukan, anak muda ini gesak dan tidak mudah perlu establishment di hukum dunia. Cuma kita harus terima kenyataan, bukan sekadar janji, tapi it's the right thing to do. Bagaimana boleh kita nafikan hak anak muda 18, 19, 20 tahun ini? Oh, dia kurang matang. Ada yang orang 70-an pun yang tak matang pada sekarang. Betul. Dia mana undi? Pasal apa pakcik undi VN lagi? Dia tak mau masa dia pun susah. Matang kan itu? Jadi lebih baiklah kita deal dengan anak muda asalkan kita dampingi mereka. Masalahnya ini, kita nak kita beri arah. Macam kita kena arah ni, tak ada arah lah. Kita kena tingkatkan usaha, dampingi, beri pendedahan dan selesaikan sebahagian masalah mereka. Apa masalah mereka? Butuh pendidikan. Bukan hal, butuh pendidikan. Kedua, peluang pekerjaan. Maknanya ekonomi kita mesti dipacu dengan lebih pantas dan teras supaya peluang pekerjaan. Kerana masalah umpamanya, ketiga, kita juga harus tahu anak muda lebih kritis. Masih ada lebih 40. Kita tahu akan dibukit-bukitkan tentang UNICEF study. Kemiskinan bandar juga satu masalah besar. Dan ini mangsa jadi kalangan muda. Jadi kita harus hadapi, cuba selesaikan masalah kemiskinan dan masalah kesenjangan antara maha kaya dengan yang miskin. Sudahlah, di negara ini kita sampai kalau nak sebut teguran pada sakrim baru itu orang marah bukan main. Seolah-olah kalau tak ada dan sakrim baru, orang Melayu bukan anak miskin semua. Sudahlah, sejak dasar ekonomi baru dilakukan, dilaksanakan, ada kejayaannya dari mobiliti sosial. Tetapi dia bukan hukum kita. Mutlak. Sampai tak boleh tegur dan tak boleh bintang. Sebab jumlah kemiskinan Melayu itu masih tinggi. Kesenjangan di antara miskin kaya Melayu itu pun lebih lebar. Perbezaan pendapatan Melayu dengan bukan Melayu utama macam pun tinggi. Jadi tak boleh kita fikir satu organisasi lain dalam nasib ekonomi yang boleh menyelamatkan anak muda itu. Dan ini adalah tuntutan wacana segar di kalangan kita. A reason is cause. Supaya anak muda. Kalau tidak, boleh kita sebut dia kita kena kaji semula. Oh ini, keadilan nak tutup dua IBM lah ni. Terus dia menyelamatkan itu begitu. Jadi saya kena pesan. Sudahlah itu. Kamu umur 19, jangan fikir macam umur 75. Ya, dia kena ada hilang idealism. Kerana bagi kita, orang Melayu boleh terima, China, India, Dayak semua boleh terima. Kalau kita katakan, this country is rich, penuh dengan natural resources. Kita tak boleh terima kenyataan di mana kita boleh biar orang miskin terang. Sama ada Melayu atau Cina atau India diibarat kekerasan. Dan kebetulan majoriti yang Melayu ini yang miskin. Yang miskin itu apa? Pendekatan ini bagi saya lebih baik. Kerana orang Melayu miskin kita bantu, orang Cina miskin kita bantu, orang India miskin kita bantu. We don't discriminate based on color. Belajar pada Malcolm X tadi, baca ada syariati, pergi haji dan faham. Tapi kita kau tak boleh salah. Siapa tak sayang? Soal bahasa saya tertolak. Soal tempat bahasa. Saya bangga dengan budaya mereka. Tetapi bukan dengan maksud menghina orang lain. Jadi saudara, saya yakin wacana seperti ini mesti lebih segar di kalangan anak muda. Jangan pandang remeh. Anak muda boleh kita beri pendedahan kadang-kadang jauh lebih. Upayaan dia menjadi pintar lebih baik. Bagi dia satu komputer. You tengok innovation, creative thinking sekarang di kalangan anak muda itu kepantasan dia menimba ilmu perubahan terlalu cepat. Jadi anak-anak jadi itu kita. Kalau kita belum 5 tahun baru ABC
anak kita, cucu kita sekarang kalau dah 5 tahun boleh peta, ya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, hafalan ayat-ayat Quran jauh lebih daripada generasi terdahulu, dengan syarat kita beri pertahan. Begitulah juga generasi muda. Saya yakin sudah mereka diberikan pendedahan, mereka tidak akan memilih pembangkang. Tapi syarat kita jalankan dasar yang utuh. Jangan bila kita timbul jadi ada jawatan sikit, kita berasa keluarga, buat kabilah sana, gaduh sini. Jangan. Ini bahawa mengundang malapetaka. Kalau kita tunjukkan pimpinan kita beda, tak perlu di sana, tak payah nak panggil anu-anu lah. Pacik anu lah. Tak payah nak nyawa, mat dan musri, tak payah. Jadi orang tengok, oh ini naik. Dia budaya ini naik. Tak ada formal, tak ada protokol. Karena kita dari generasi reformasi. Reformasi apa? Kalah dengan semua bayon. Kalah apa mereka nak cakap kita? Kenapa? Ini disebut creative thinking and critical mind yang harus ada di kalangan kita.